masih bersama kami di Presisi Siang. Sementara itu di Jawa Timur, Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan menggelar cooling system Pilkada 2024 di wilayah Situbondo, Jawa Timur. Kegiatan ini meliputi silaturahmi Kamtibmas dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta anggota Polsek Besuki Situbondo. Dalam menjaga Kamtibmas menghadapi pilkada di wilayah Situbondo, Jawa Timur, Polres Situbondo menggelar cooling system Pilkada 2024. Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan didampingi pejabat utama Polres Situbondo disambut hangat oleh Forkopimda Besuki dan instansi terkait dari pemerintah kecamatan dan kepala desa sekecamatan Besuki. Dalam sambutannya, Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh tokoh dan instansi terkait yang telah menerima kegiatan silaturahmi ini di wilayah Kecamatan Besuki. AKBP Rezi Darmawan juga memohon dukungan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat menjelang pilkada agar pilkada di Situbondo berjalan aman dan lancar. Pihak kepolisian dalam ajang pilkada akan menjaga netralitas dan menjaga keamanan agar pilkada dapat berjalan aman dan kondusif. Kapolres Bantul AKBP Michael R. Risakota secara resmi membuka pameran seni bertajuk Art Exhibition Ngarep di Pasar Seni Gabusan, Bantul, Sabtu 31 Agustus 2024. Pameran ini sebagai upaya cooling system Pilkada 2024 di Kabupaten Bantul. Secara resmi dibuka. Pameran yang digelar 6 hari dari tanggal 31 Agustus sampai dengan 5 September 2024 ini digelar dalam rangka cooling system Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Bantul. Kapolres Bantul AKBP Michael R. Risakota mengatakan pameran ini sebagai upaya cooling system Pilkada 2024 di Kabupaten Bantul. Implementasi cooling system dijalankan bukan hanya kepada persoalan politik semata, melainkan juga pada aktivitas positif dalam kreativitas seni. Selain pameran seni dalam Art Exhibition Ngarep ini, juga dilaksanakan lomba mural di tembok keliling Pasar Seni Gabusan. Tema lomba mural Pilkada Aman Penak Golek Pangan. Tak pameran mural, cooling system Pilkada di Bantul ini juga diadakan hiburan musik dengan menampilkan musisi jalanan pengamen lampu merah. Satu hal yang luar biasa ya, karena saya dihubungi oleh Kasih Humas Polres Bantul, AKP Jeffrey, itu dia melontarkan, "Pak, saya tolong dibantu untuk menilai kegiatan kami dalam rangka sosialisasi Pilkada." Disondingkan kami di sini ada objek yang melibatkan, ada kegiatan dengan objek Pilkada yang melibatkan masyarakat yang harapannya adalah dia bisa memberikan aksentuasi positif atas Pilkada. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Siang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Bribda Tamara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam Presisi.